Rekomendasi 3 pilihan laptop gaming AMD terbaik harga murah di 2017. Di era teknologi yang serba modern ini, saat ini tidak perlu susah-susah untuk mencari laptop gaming dengan harga yang murah, yang pasti kantong kita. Karena untuk teman-teman pencinta gaming PC, dengan laptop seharga 5-7 jutaan sudah dapat digunakan untuk main game mainstream. Bahkan game PC terbaik keluaran terbaru 2017 ini, dengan resolusi HD ataupun bisa Full HD. Untuk game seperti CSGO, Dota 2, PES, GTA 5, Call of Duty, Watch Dogs, dan lain-lain. Berikut adalah 3 pilihan laptop gaming AMD terbaik harga murah di 2017. Yang pertama ada notebook Asus X555QGi. Asus X555QGi ini merupakan notebook dengan prosesor AMD generasi APU Bristol Ridge yang datang ke Indonesia pada tahun 2016 akhir. Untuk notebook Asus X555QGi ini mempunyai 3 varian yang dapat kalian pilih. Pertama ada FX9800P, ada A12-9700P, dan AMD generasi ke-7 yaitu APU A10-9600P. Di setiap varian tersebut disupport dengan adanya grafika Radeon R8M435DX yang disupport dual grafik, yang memiliki RAM sebesar 4GB DDR4 yang dipasangkan untuk varian APU A10 dan juga 8GB DDR4 yang dipasangkan untuk seri varian APU A12 serta AMD FX. Untuk harga netbook Asus X555QGi series ini berkisar antara 6 hingga 7 jutaan. Untuk game CSGO, di setting 720p high, laptop ini masih nyaman saat dimainkan. Begitu juga untuk settingan Dota 2, dengan mendapatkan FPS kisaran di 40 hingga 60 FPS. Tapi untuk game AAA seperti GTA 5, agak sedikit kewalahan saat bermain settingan normal 720p. Kalau resolusi yang diturunin mungkin akan cukup stabil. Inilah sekilas spesifikasi Asus X555QGi. Laptop yang kedua ada Acer E5-553G. Acer E5-553G ini hadir dengan 3 varian yang berlainan, yakni APU A10-9600P Quad-Core, APU A12-9700P Quad-Core, dan juga APU FX9800P Quad-Core. Ketiga varian Acer ini dipenuhi dan dilengkapi dengan adanya grafika Radeon R8M445DX 2GB Dual Graphic dan juga RAM sebesar 8GB DDR4. Untuk harga Acer Aspire E5-553G ini berkisar antara 7 hingga 8 jutaan. Dan nggak usah khawatir juga karena saat pembelian laptop ini sudah default terisi SSD 128GB. Jadi akan meminimalisir loading saat laptop ini akan dipakai secara cepat. Dan inilah sekilas spesifikasi Acer Aspire E5-553G. Oke, kita langsung saja ke laptop nomor 3, yaitu ada Lenovo IdeaPad 310. Lenovo IdeaPad 310 juga memakai salah satu prosesor yang berasal dari famili Bristol Ridge, yakni AMD generasi APU A12-9700P Quad Core dengan speed 3,4 GHz. Dan juga dilengkapi dengan grafika Radeon R8M435DX yang memberikan support dual grafik. Untuk teman-teman yang gemar bermain game ataupun gemar desain dan editing, laptop AMD Lenovo IdeaPad 310 ini dapat dijadikan sebagai pilihan teman-teman. Hal ini dikarenakan notebook ini juga dipenuhi serta dilengkapi dengan memori RAM dual channel 2x4GB DDR4 2133MHz yang akan menjadikan kinerjanya menjadi lebih cepat. Untuk harga Lenovo IdeaPad 310 berkisaran di 7.200.000. Untuk gaming seperti kelas CSGO, Dota 2, saya yakin sudah libas meskipun coba setting high di resolusi 720p. Untuk game-game AAA mungkin seperti GTA 5, setting normal dengan resolusi 720p sudah sangat pas-pasan. Jadi jangan terlalu maksain untuk setting lebih tinggi lagi. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari ketiga laptop gaming ini bukan seri laptop gaming sejati seperti seri ROG,
Namun ketiga laptop ini masih sanggup bermain game-game mainstream di tahun 2017. Meskipun dengan settingan yang sangat minim, namun harga juga masih bisa dikatakan minim untuk jajaran sekelasnya. Kalau disuruh pilih dari ketiga laptop tersebut, saya akan memilih Acer Aspire E5-55 3G. Jadi, apa pendapat kalian tentang laptop gaming ini? Silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk informasi yang lebih lanjut lagi. Cukup sampai di sini dulu, saya Randy Adha, sekelas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.